Wanita yang paling sulit dilupakan pria. Tentunya ada beberapa hal, tentunya ada alasan-alasan yang begitu kuat. Saya percaya, teman-teman cewek yang menyaksikan ini, kamu termasuk wanita yang sangat sulit dilupakan. So, 5 tipe wanita yang paling sulit dilupakan pria. Yang pertama adalah wanita yang friendly, wanita yang ramah. Saya jujur, zaman saya kuliah sekitar 10 tahun yang lalu, saya masih ingat teman saya. Ini orang begitu ramah. Yang lain, teman-teman yang lain, saya udah rada-rada lupa. Tapi yang satu ini saya masih ingat betul, karena memang orangnya sangat ramah. Jadi teman-teman cewek, wanita yang ramah, yang friendly, sulit untuk dilupakan. Bahkan banyak orang menganggapnya sebagai keluarga, menganggapnya sebagai saudaranya. Jadi jadilah wanita yang ramah, mudah senyum, senang menyapa orang lain, senang memberi kata-kata yang membangun, ya, tidak gampang marah, tidak gampang kecewa, adalah ciri-ciri yang dimiliki wanita yang ramah. Jadi itu pertama, wanita yang ramah. Yang kedua, wanita yang dewasa. Jadi memang wanita yang dewasa sulit untuk dilupakan. Apalagi dulu sempat dekat, atau mungkin mantan, ya kan, dewasa banget. Itu sulit untuk dilupakan, karena wanita yang dewasa bisa diajak berdiskusi, terus kemudian bisa diajak bertukar pikiran, bisa memberikan nasihat, memberikan masukan, bahkan menegur. Nah, wanita yang dewasa itu masalah sebesar apapun bisa diselesaikan, bisa menghadapi dengan kepala dingin, hati yang bersabar, karena memang dia dewasa. Jadi itu yang alasan kenapa sulit dilupakan. Dan wanita yang dewasa sangat bagus kalau memiliki pasangan yang demikian. Yang ketiga, wanita yang bijak. Nah, kenapa wanita yang bijak sulit dilupakan? Karena keputusan-keputusannya itu selalu membangun. Keputusan-keputusannya selalu menguntungkan. Bahkan wanita yang bijak dapat mengambil keputusan dengan baik, dapat bersikap dengan baik, bahkan dapat menyelesaikan masalah dengan baik, karena dia bijak. Nah, dari mana kok bisa dia bijak? Belajar dari kesalahan orang lain, belajar dari kesalahannya. Dan saya percaya, teman-teman cewek, kamu termasuk cewek yang bijak. Dan buktinya, kamu sulit dilupakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tipe wanita yang paling sulit dilupakan pria, yang keempat adalah wanita yang tulus. Saya percaya orang yang tulus itu membekas di hati. Membekas. Apalagi kalau dia tolong orang, dia bantu orang, semua dilakukan dengan ketulusan. Aduh, sulit dilupakan karena membekas. Jadi teman-teman cewek, jadilah wanita yang tulus. Maka lihatlah, engkau akan dicintai banyak orang, bahkan engkau dirindukan, bahkan engkau sulit dilupakan. Itu yang keempat. Yang terakhir, wanita yang mandiri. Jadi wanita yang mandiri memang sulit untuk dilupakan. Wanita yang mandiri gak suka ngerepotin orang lain, sebab dia bisa melakukannya. Wanita yang mandiri itu kehadirannya bisa membantu. Wanita yang mandiri kehadirannya bisa memberikan solusi. Bahkan masalah yang ada bisa diselesaikan, karena mandiri, gak suka merepotkan orang lain. Untuk itu, teman-teman cewek, jadilah mandiri. Saya percaya kamu adalah wanita yang ramah, dewasa, bijak, tulus, dan mandiri. Kamu adalah wanita yang ini, sehingga engkau sulit dilupakan dan engkau wanita yang terbaik. Oke? Ini boleh saya bagikan. Tetap semangat. God bless you.